Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga di sore hari ini kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, saat ini saya berada di sebelah barat stasiun Cisalengka lagi. Di sebelah barat stasiun Rancaekek. Kebetulan ada informasi dari teman-teman bahwa kereta api Kota Jaya Selatan hari ini ditarik dengan dua lokomotif ya, double traksi. Jadi setelah pulang kerja saya mampir di sini untuk mengabadikan kereta api Kota Jaya Selatan yang ditarik oleh dua lokomotif ya. Cuacanya sangat cerah sekali, mudah-mudahan tidak hujan. Ikuti terus videonya sampai selesai. Selain Kota Jaya Selatan, ada beberapa kereta yang nanti akan saya ambil di sini ya. Ikuti terus videonya. Segera diberangkatkan dari stasiun Rancaekek, kereta api Bandung Raya Ekonomi. Yang berangkat awal dari stasiun Cisalengka menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Kereta api Bandung Raya Ekonomi diberangkatkan dari jalur 1 ya. Kereta api Bandung Raya Ekonomi diberangkatkan dari stasiun Rancaekek. Persiapan masuk di stasiun Cimekar. Kita tunggu kereta api berikutnya. Pintu perlintasan stasiun Rancaekek sudah ditutup. Sebentar lagi akan segera melintas kereta api Argo Parahyangan. Salah lagi, mohon maaf teman-teman. Sebentar lagi akan segera melintas kereta api Argo Wilis ya, yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung.
kereta api Argo Wilis melintas langsung di stasiun Selansa Ekek menuju tujuan akhir stasiun Bandung ya. Oke, selanjutnya kita tunggu kereta api berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya akan segera melintas kereta api Bandung Raya Ekonomi yang berangkat dari stasiun Padalarang menuju tujuan akhir stasiun Cisalengka. Kereta api Bandung Raya Ekonomi persiapan masuk di stasiun Rancaekek. Tapi Bandung Raya Ekonomi masuk di stasiun Rancaekek, persiapan disusul oleh kereta api Malabar. Kita tunggu kereta berikutnya. Kita terus video. Pintu JPL stasiun Rancaekek sudah menutup. Sebentar lagi kereta api Malabar akan segera melintas, berangkat dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir, stasiun Malang.
Makassar melintas di stasiun Rancaekek dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Keren banget kereta api Malabar ya. Berangkat dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Malang. Semoga selamat sampai tujuan. Kereta api Malabar. Selanjutnya teman-teman, untuk kereta api Kota Jaya Selatan itu kan memakai dua lokomotif ya. Ternyata masih jauh, jadi saya nggak akan menunggu di sini. Saya akan menunggunya di stasiun Gede Bage ya. Karena posisinya masih lumayan jauh, jadi saya masih bisa menuju ke stasiun Gede Bage, pindah ya spotnya. Oke teman-teman, ikutin terus videonya sampai selesai.